Oke, dan di sini saya tidak memungsikan untuk menyedotnya, tapi melainkan saya gunakan untuk meniupnya. Oke, jadi saya harus lepas bagian depannya dan nanti saya akan balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau membersihkan PC, dimana di video sebelumnya saya sudah lakukan perbaikan karena PC ini mengalami masalah tidak tampil layar. Oke, dan sekarang saya mau bersihkan bagian dalamnya karena penuh dengan debu. Oke, di sini saya menggunakan vakum seperti ini dan nanti akan saya gunakan untuk membersihkan. Oke, dan di sini saya tidak memungsikan untuk menyedotnya, tapi melainkan saya gunakan untuk meniupnya. Oke, jadi saya harus lepas bagian depannya dan nanti saya akan balikan. Oke, langsung saja. Oke, dan sekarang PC-nya sudah bersih. Setelah kita bersihkan menggunakan vakum, dan sekarang tinggal kita rapikan lagi dan pasang cup-nya kembali, sehingga kalau sudah dibersihkan seperti ini, dijamin PC ini akan awet ya. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar.
Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.